Ini kan sudah mulai jebus toh ini. Tunas-tunas kembangnya ini, bakal calon kembangnya ini. Ini sudah mulai jebus, ini yang sudah tak protoli duluan. Di sini masih banyak burung-burung liar. Nono itu bertengger di sana itu burung semua. Di sini tidak boleh bedil atau nembak atau melintengi burung sembarangan ya, nanti bisa kena denda, bisa dideportasi juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini seesok toh aku nyuci ping 3. Dan ada satu cucian lagi yang masih ada di mesin cuci belum kelar. Sebenarnya hari ini jadwalnya belanja mingguan, tapi yang tak suruh belanja itu bosnya. Ya, benilah wong lanang sekali-kali belanja. Terus mumpung cuacanya lagi cerah, aku lagi disuruh ngerjain sesuatu yang sangat tidak boy sekali untuk dilakukan di luar negeri. Dan mumpung akongnya juga lagi anteng baca koran, jadi mari kita kerjakan. Nah, dinasku kali ini yo rada-rada aneh-aneh nyeleneh lah. Aku mau meritili ini daun, ini pohon bunga mehua, ini bunga kebangsaannya Taiwan. Jadi ini biasanya itu mekarnya pas akhir musim dingin. Nah, ini bunganya ini kagak mau mekar kalau daunnya ndak diperintili, kalau daunnya itu ndak gugur itu ndak mau mekar. Harusnya ini tuh daunnya itu gugur secara alami, tapi katanya si Mbah ini pohon itu cacingan alias kurang gizi. Jadi kalau enggak diperintili secara manual itu enggak mau rontok daunnya. Nah, ini kan sudah mulai jebus toh ini. Tunas-tunas kembangnya ini, bakal calon kembangnya ini. Ini sudah mulai jebus, ini yang sudah tak protoli duluan. No, yang sudah gugur daunnya itu langsung keluar tunasnya ini. Tunas kembang-kembangnya ini sudah mulai keluar. Tapi kalau yang daunnya masih utuh itu ya agak malu-malu gitu.
ada yang udah keluar, ada yang belum. Ini penak banget perotolannya, ini di Demak saja sudah brodoli. Tuh, tuh, tuh. Nggak patek ketok. Nah, ini yang atas yang sudah gugur daunnya, yang sudah rontok ini juga sudah mulai keluar tunasnya. Nah, mumpung cuaca cerah, enggak hujan, jadinya sekarang tak kerjain, soalnya beberapa hari ini hujan terus, enggak iso tandang gawe, enggak iso obah. Di sini masih banyak burung-burung liar. No, itu bertengger di sana, itu burung semua. Di sini enggak boleh bedil atau nembak atau melintengi burung sembarangan ya, nanti bisa kena denda, bisa dideportasi juga. Oke, let's go, kita kerjakan. Nah, ini harus diprotolin satu-satu seperti ini. Bahkan ada yang pena, ada yang susah. Ih, ngulek meripat. Ini bunganya kalau mekar bagus banget. Suarane manuke kemrecek. Dan rame banget. Nah, ini kan bakalnya kembang. Ini juga, ini yang mendel-mendel ini bakalnya kembang semua. Ini kalau tidak diprotolin daunnya, tidak mau tumbuh. Nanti malah yang gugur yang ini, yang jatuh. Jadi malah tidak berbunga. Wakai manu erek. Oke, lanjutkan tugas. Thank you.
Nah, yang sebelah sini sudah bersih. Udah enggak ada daunnya. No, 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 no. Tinggal yang atas tuh dikit sama yang atas sono juga sedikit. Nah ini toh banyak tunasnya. Ini kalau tidak diperindili daunnya eman-eman, soalnya tidak mau mekar. Nah ini banyak toh. Banyak toh. Ini juga. Ini juga. Apalagi yang ini. Oke banget rek. Sudah cukup untuk hari ini. Ini daunnya sudah banyak yang berkurang, tinggal dikit itu. Yang situ sama yang situ itu juga tinggal dikit. Cuman tinggal yang nyempil itu agak susah soalnya. Sama situ. Ini daunnya. Udah banyak toh. Hari ini cukup mau mepe umba-umbaan. Hari ini mumpung panas itu nyuci sembarang kaler, diumbah sing kotor-kotor. Soalnya besok perkiraan cuacanya hujan lagi. Oke, tak sapu dulu ini. Ben resik. Sengaja dibuang di sini ini buat pupuk ya, soalnya yang nyuruh juga akong sama si bos. Kalau daun-daunan dibuang di sini buat pupuk. Ini suketnya tinggi-tinggi sekali, tidak boleh disabutin.